Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di CVA Household. Kali ini saya akan mereview senapan angin pucap FX Sanan dari Bos Brigjen Sahrudin di Kabupaten Gorontalo ya. Oke, lanjut saja ya, kita tes akurasinya. Kita buatkan satu lubang di situ ya. Oke, itu ya, ada pas tepat sekali di optical teleskop. Kita tambahin lagi ya. Mana tadi itu ya? Oke, mantap sekali ya. Plung, plung. Satu lubang itu ya, bisa dilihat mana tadi itu ya lubangnya ya. Jadi agak kelihatan rontok aja. Samping kanan. Ini. Ke bawahnya itu pelurunya yang kurang fokus. Kita coba di titik atas. Oke. Mantep tuh ya, kembali mati. Kita tambahin lagi. Oke, kembali ya ke atas tuh ya. Nah itu ya, kita tambahin lagi. Ketoknya awalnya sih lho, awalnya sih ketok ini. Kalau ini ketok jadi ada tulisannya di depannya banyak. Ini emang gitu ya, kalau dapat peluru kurang bagus ya emang pindah arah tentunya. Oke, itu ya bisa dilihat ya, mantep. Oke, sudah cukup ya, ini senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini. Ini ya, pucap FX ini menggunakan popor tombol atau popor bolong ya. Ini setelan powernya di belakang sini, dan ini kansel kongkangnya sudah terpasang. Ini tempat manometernya ya, dan ini tabungnya menggunakan tabung Venom 500 cc, tabung jenong. Dan ini menggunakan laras baja alur 12 OD 13, dan ini sambung dural OD 19 ya. Oke, mantep, sudah cukup ya. Ini tinggal nyetelin redam sama magazine, terus siap kirim ke tempat Bos Bribka Sahrudin. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam cedor.